Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini hanya mampu lawat pusara arwah ibu. Always buat ramai sebab Siti sentiasa hidup dalam diri kita. Nah guys, seperti yang korang sedia maklum, sempena sambutan hari ibu semalam, anak sulung kepada pasangan Soeb dan Allah Yarham Siti Sarah Raisuddin, iaitu Uwais, membuatkan orang ramai menitiskan air mata. Cerita dia macam ini guys, menurut satu perkongsian video, Uwais melakukan babak sedih hanya mampu melihat gambar ibunya yang tergantung di pejabat Lovita HQ. Dia kemudian meminta kebenaran atuknya Raisuddin Hamzah untuk singgah sekejap di pusara arwah. Uwais mahu bersendirian di pusara ibu dan menatap pusara dengan pandangan sedih. Manakala di Instagram guys, Soeb tak ketinggalan meluahkan ucapan hari ibu buat arwah istrinya. Katanya biarpun sudah pergi, arwah akan sentiasa hidup dalam diri setiap ahli keluarga sehinggalah nafas yang terakhir. Soeb juga memuji Uwais yang handal berlakon seperti arwah Siti Sarah. Okeylah guys, jom kita baca sedikit ke ruangan komen netizen. Ya Allah, sebab terutamanya melihat detik arwah Sarah dengan anak-anaknya. Saya sendiri menjaga anak saudara saya yang kematian ibunya sejak berusia 11 tahun. Sekarang dah umur 23 tahun. Kalau ampunilah rahmati sahabatku Siti Sarah di sana. Kurniakan kekuatan buat sahabatku juga Soeb, si keluarga untuk meneruskan hidup tanpa Sarah. Komen lain netizen mengatakan anak-anak penguat semangat untuk meneruskan hidup. Selamat hari ibu buat semua ibu-ibu hebat. Terima kasih Soeb. Satu lagi komen netizen mengatakan seharian hari ini dok tengok orang ucap hari ibu tapi cool je. Tak ada rasa apa-apa, tiba-tiba tengok video Uwais terus menitis air mata. Kita sama Uwais, ibu dah tak ada. Komen lain mengatakan walaupun tahu Uwais tengah berlakon, tapi jauh di sudut hati dia, dia memang rindu. Semoga Allah beri semangat yang kuat pada Uwais dan adik-adiknya yang lain. Komen terakhir netizen ini juga mengatakan start Uwais pandang gambar arwah ibu dia sedar sebab. Sekali keluar video arwah peluk cium Uwais masa main golf, okey tak relax. Al-Fatihah buat Siti Sarah. Bunga ni untuk Odeh ke hari jadi Odeh? Memang untuk dia tapi bukan untuk hari jadi. Ini untuk hari ibu. Orang perempuan yang dah jadi mak tu apa semua nak menyambut hari ibu hari ini. So, atuk saja nak surprise ke dia. Okey, dah. Hari ibu. Tok, boleh tak nak pergi kubur ibu sekejap? Boleh. Tok, boleh tak nak pergi seorang je?